The Comment. Untuk komentar, selamat relaksasi. Selamat malam. Yang ada tukang nasi goreng lewat, dipesan aja dulu makan. Sekoteng ya kan, pesan dulu. Ya ketoprak, anggap aja kita layar tancap. Paling enak kalau malam-malam nonton The Comment sambil sekotengan. Iya. Ini buat juga yang buat di Indonesia Timur, sekarang jam 11 malam ya. Iya, silakan. Silakan itu ya, makan apa itu? Yang dari tepung kanji. Sagu. Sagu. Dari tepung sagu. Jam 12 sudah kalau di Timur, Pak. Jam 12 ya? Terima kasih untuk yang di timur yang masih terima kasih kita. Kayak acara sahur ya? Mm-hmm. Ya tapi gak apa-apa. Dut endos, guys! Oke, baiklah. Kalau begitu kita... Oh iya, ini dia loh, Imam Funky. Imam Helm Project Funky. Single Helm Project. Helm Project. Dan juga Danang. Move on. Udah resmi tapi belum dipublish. Buset, buset. Gua belum aja tuh. Hah? Tangan kamu bawa kaldu kelelawar. Emang saya habis tadi bikin sop kelelawar. Oh, iya. Di Indonesia ini banyak hal-hal yang mungkin tidak bisa ditemukan di negara-negara lain, cuma di Indonesia. Makanya kita harus bangga menjadi orang Indonesia. Contohnya? Ya. Contohnya, cuma di Indonesia orang bisa punya KTP lebih dari satu. Betul. Itu dia. Cuma di Indonesia kamu bisa jongkok di toilet duduk. Bener juga. Benci banget gua. Tapi ini dia, kita akan mengundang. Dan ini juga gak ada di luar negeri. Oh gak ada. Gua mungkin Gwyneth Paltrow pintar. Mungkin siapa lagi? Emma Watson cantik. Tapi gak ada lawannya yang ini, Pak. Ini kecantikan alami Indonesia. Itu, ya kecantikan. Hah? Kecantikan. Seperti iklan jamu ya. Oke. Okay. Kita panggil saja, ini dia. Ayudhya Bing Slamet. Corduroy-nya. Hah? Seksi banget corduroy-nya. Wah, apalagi nggak pakai corduroy. Hey. Pakai jas biasa. Oh, oh iya. Betul. Boleh. Sayang sekali kamu bentar lagi mau menikah, kan? Iya. Kok sayang sekali? Ya, udah taken dong berarti. Oh, iya. Jadi, walaupun kalian masih semangat ya nih, komodoin. Komodoin. Kombinasi omdo. Baru perkusi doang, perkusi. Merit teman sendiri lagi. Aduh. Kenal sama calonnya, kenal? Kenal, Pak. Kenal, Dito ya, namanya Dito. Nganterin gak Dito? Nganterin gak? Ya. Apa itu Dito? Calon suami apa kayak gitu gak nganterin? Dia pikir kasih cincin terus secure. Aduh. Apa itu? Kalau saya nganterin. Saya gak tau, enggak. Musuh itu gak kayak gitu caranya. Kasih tau, langsung mainin semua. Ayo, komodo. Namanya di sini tapi... Lanjut. Nona Ayu. Iya. Kamu tuh kalau dilihat-lihat, kamu kan tahu nggak bedanya kamu sama lukisan? Apa? Kalau lukisan tuh dilihat-lihat lama-lama makin antik. Kalau kamu dilihat-lihat lama-lama makin cantik. Yes, thank you. Agak mempan, Bos. Iya, emang. Badan bidang daun pakis. Ice. Ini torang si vokalis. Masuk. Terima kasih cinta untuk segalanya. Kau berikan lagi kesempatan itu takkan terulang lagi semua kesalahanku yang pernah menyakitimu. Menurut Uca, apa yang hal yang cuma ada di Indonesia yang lo proud banget?
yang cuma ada di Indonesia itu nyerobot lampu merah, tapi orangnya marah. Jadi salah tapi marah sendiri. Iya itu benar. Iya, pokoknya motor juga. Iya. Dia nyinggung, dia yang marah. Betul. Tapi motor punya ini, punya cara sendiri. Kan untuk dia bisa ngasih gigi, Pak, kalau misalnya nabrak. Sudah selesai. Kalau kita nabrak, urusan panjang. Iya, benar. Kita akan memperlihatkan beberapa hal yang cuma ada di Indonesia, ya. Tapi tanpa bermaksud mau nyinyir atau apa. Ini cuma ya kalau emang merasa, ya harus mengkoreksi. Benar. Begitu. Benar, ya. Benar. Yang pertama nih. Oh iya sih, cuma satu sih. Jatah gengsi nih. Wiggle, wiggle, wiggle. Iya sih. Aduh. Tapi okay, untungnya okay, kalau kita okay, bertuju nggak okay, pernah nyisain makanan, tak? Enggak. Iya benar. Langsung ambil aja. Iya betul. Tapi seharusnya itu ada kayak peraturannya nggak sih? Misalnya ada tinggal satu. Gue nawarin lo sekali. Lo nawarin gue sekali. Udah, kelar gitu kan. Seharusnya udah kan. Oh iya udah, misalnya buat lo aja nih, nah. Buat lo aja deh, Pak. Oh iya udah deh, gue ambil ya. Atau lo tawarin gue sekali, tawarin sweet deh, sweet. Bisa ya, itu juga, kan? Bisa. Uca juga gitu nggak kalau ngumpul sama teman-temannya? Nyisain makanan satu? Enggak sih. Gue juga sama kayak lo, langsung ambil. Langsung gue ambil kan? Iya. Iya udah, gak usah basa-basi. Gak usah. Lama lagi soalnya. Basa-basi juga itu Indonesia banget. Iya. Mari kita lihat. Apa tuh bro? Jagung. Beli di mana? Belah. Berapa? Goceng. Bagi dong. Itu intinya. Udah intinya iya, itu. Cuma tinggal ngomong bagi dong. Iya, iya. Udah lama. Mantep bro. Enak gak bro? Kalau di kantor kita yang satunya, Uca, iya, selalu ada yang gitu. Kita lagi makan, misalnya makan pizza. Mm-mm. Apaan tuh bro? Lemper. Lihat-lihat pizza. Nanya. Ini. Jangan pura-pura. Iya, ya. Benar. Kalau ditawarin makanan, lo termasuk yang malu-malu atau geragas? Geragas sih. Geragas. Uca. Kayaknya ada turunan apa sih? Ya enggak sih, intinya kan maksudnya ngapain basa-basi. Benar, jujur aja, jujur. Sikat aja lagi. Asik. Sahabatnya sendiri, sahabat sendiri yang disikat. Taki sob. Ajar, dilihat. Mas, makan dulu mas. Coba sedikit mas, coba sedikit mas. Nah, dulu. Sama nama human, what I gotta do to get it through to you. Super human, innovative, and I made a rubber, so they... Say something, I'm giving you. Itu... Musiknya nyebelin banget sih. Salahnya merah. Salahnya merah ya, dari the upstairs ya. Salah merah, ubinnya hitam lagi. Salah merah, ubinnya hitam. Mencari makan di pinggir kali. Nona merah, giginya hitam. Kalau tertawa manis sekali. Pak, bumbung. Asik. Namanya jadi Uca Pak Kumpung. Pacaran sama perkusinis apa rasanya sih? Rasanya seneng sih. Grapplingnya asik ya? Hah? Buat apa tuh? Buat megang tangan. Oh iya. Iya benar-benar kuat gitu. Karena kan gini kan harus kuat kan. Kan kulit. Dia perenang juga kan? Perenang juga. Oh bidang. Dia perenang. Orang Uca bisa naruh segala macam perkakas di sini, Pak. Buset, saking lebarnya. Itu satu kecamatan itu. Itu apa? Kuat gitu. Oh. Yang inilah makhluk-makhluk mistis. Makhluk mistis yang bisa muncul dimanapun. Pernah bertemu dengan sosok astral. Jangan, langsung balik. Kamu gak sering pernah ketemu, tapi sering lihat. Nih kita lihat. Kamu sering lihat. Ini mistis iya, banget nih, astral banget. Nih. Coba lihat. Buset. Tadinya gak ada ya? Gak ada. Dari mana? Iya benar. Iya gimana dong, sebel deh ya. Iya kan? Padahal ya emang gak seberapa sih, cuma keberadaan lu kita butuhin men. Buat kita ngasih itu gitu. Iya sih. Benar-benar. Motor juga motor. Pengendara motor itu di jalanan yang merasa slow benar. Motor bot kan? Ngapain ada motor bot di jalan raya ya?
Wait, wait. Aduh! Aduh! Gila, gila, gila. Ini parkir sembarangan nih! Wah, mau punya mobil mana? Itu mobil gua kenapa nih? Gara-gara mobil lu punya toh. Orang mobil dia, mas. Lu parkir jangan sembarangan. Gua kata lewat. Mas, kita lalu dulu. Mas kan yang jalan, nabrak. Mobilnya nggak salah apa-apa, mas yang salah. Ini mobil lu? Mobil lu bukan? Gua kan yang luka, udah makanya ganti. Aduh. Prihatin nih gue. Iya sih, iya. Prihatin. Gue selalu gitu. Ada. Nyata. Kalau nggak mobil sama mobil juga sih. Kemana arahnya, kita udah ngasih sen, dia hantem, dar gitu kan. Gue belok nggak lihat-lihat. Gitu, kenapa ya gitu ya? Iya. Kita lihat ini buat anak-anak remaja nih, cuma di Indonesia pacaran di tempat kayak gini. Oh, romantis, Cie. Ini Uca sama Dito nih. Cie, sayang. Pak kepumbung, pak kepumbung. Sebenarnya sayang. Ngomong gitu terus deh. Mon, ini cium bau sesuatu gak sih nih? Bau banget deh. Kayaknya kalinya belum bersin. Lah ini berarti... Tongkrongannya di tol itu ya, Pak, mau menuju bandar ini pernah Ida Kabu kan? Iya, betul. Iya, Tangerang itu. Ya, pernah nongkrong di situ? Enggak pernah. Tapi itu ide bagus, jadi spot kan berarti. Iya, betul. Karena kan Jakarta apalagi taman sedikit, taman ya kan? Gitu. Flyover makin bangun banyak, ya udah. Ya udah. Mau pernah naik jembatan dari ujung jembatan ke ujung jembatan, motor semua, men. Itu. Gila sih. Atau lu foto, Pak. Bener juga ya. Iya kan, keren tuh. Ada lagi. Nasabah bank tersebut, bla bla bla, nomor rekening Anda mendapat hadiah cek Rp27, PIN ada, bla bla bla, info klik di... Nah itu dia. Kadang-kadang lo cuma perlu tahu itunya, ada Blogspot, nah itu. Atau Weebly. Itu untuk mengecek itu benar apa enggak, Uca. Oh gitu. Kan misalnya kalau website www.thecomment.com, nah, itu asli. Tapi kalau www.thecomment.blogspot.com, oh iya benar. Ya kan? Iya, itu website-website gratis itu. Lanjutkan. Selanjutnya juga ini yang dilakukan oleh Mas Darto ini. Coba kita lihat dia melakukan apa ini. Saya? Dia ada apa, saya? Apa ini? Pak Dar. Ini buat apa saya? Coba kita lihat dia. Nah. Aduh. Apakah informasi lebih lengkap mengenai pemenang pengundian M-Kios? Di bagian penanggung jawab hadiah. Dr. Andes Haji Hendarto. Thank you, bro. Thank you, man. Oke, buat yang pengen WhatsApp nama Mas Darto tuh ya. Itu nomor telepon saya. Nomor teleponnya Mas Darto ya. Nomor telepon saya ya. Iya. Oh iya, itu dia. Aduh. Itu ya, coba bukan kita yang bikin, emang beneran ada. Benar. Okay. Iya, itu. Tapi Uca, so far sayang kan sama Indonesia? Sayang banget. Kalau kita sayang sama kamu. Tapi sayang udah ada yang punya. Semoga Indonesia tetap lebih baik. Betul. Semoga amin. Dengan Uca menikah, Uca punya anak-anak. Nah, anak-anaknya itu yang akan menjadi generasi selanjutnya. Amin. Iya. Nanti kita akan bertemu lagi dengan Uca di segmen selanjutnya. The Comment, baby. Itu dia. Indah Nada Puspita. Pecah banget namanya. Dia blogger cantik, suara seperti judul-judul lagunya Guru Soekarno Putra ya. Indah Nada Puspita. Blogger cantik bersuara emas. Bukan mas-mas. Mas-mas cantik bersuara blogger ya. Jadi dia suaranya kayak mas-mas, Pak. Iya. Bukan. Bukan.